Oke, ada sedikit penjelasan untuk kedepannya hasil editan video yang saya buat, saya akan letakkan di YouTube kedua saya, ini ya. Atau bisa lihat di IG saya, Mentahan Foto IG. Dan saya sudah sediakan link YouTube hasil editan videonya di deskripsi bawah video ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, gimana kabarnya bro? Saya harap kalian baik-baik saja ya kan. Dan terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah support channel ini. Semoga kalian sehat selalu, amin. Nah oke, di video kali ini saya akan mengedit foto jadi video ya, mengikuti beat musiknya di aplikasi Capcut menggunakan lagu DJ Telah Hepa ya. Dan untuk bahan-bahan yang saya pakai seperti lagu DJ Telah Hepa ini, saya sudah sediakan link downloadnya di deskripsi bawah video ini. Jadi kalian tinggal download saja. Dan bagaimana cara membuatnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Capcut. Nah untuk aplikasi Capcut ini kalian bisa download di Play Store secara gratis dan aman, atau kalian bisa cek untuk link downloadnya ada di deskripsi bawah video ini. Oke, lanjut. Sekarang kita pilih project baru ya. Lalu di sini kalian pilih foto yang ingin kalian edit. Nah, di sini saya memakai foto dari akun Instagramnya dari Bang Ronald ya. Dia itu seorang fotografer, oke. Dan untuk in frame modelnya itu dari Kak Dea. Nah, kalian bisa follow juga untuk IG-nya ya. Nah, jika kalian ingin menggunakan fotonya, kalian izin dulu ke fotografernya, oke. Nah di sini saya hanya memiliki sekitar 1 2 3 4 5 6 7. Nah, oke, untuk editan video kali ini itu membutuhkan sebanyak 20 foto ya. Jadi nanti saya akan memasukkan secara berulang ke aplikasi Capcutnya. Nah di bagian bawah kalian tinggal klik tambah, nah seperti ini, lalu kalian geser dan kalian klik tambah lagi. Nah yang foto barusan itu kalian tambahkan lagi ya, tadi 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke, 14 foto kurang sekitar 6 ya, 15 16 17 18 19 20. Nah oke, nah jika sudah kalian hapus saja untuk watermarknya ya. Ya sudah, kalian kembali ke awal lagi. Nah langkah selanjutnya kalian atur untuk durasi setiap fotonya ya. Kita mulai dari foto yang pertama. Nah di sini durasinya 3.0, oke. Jadi kalian tidak usah ubah lagi. Foto nomor 2 juga sama 3.0. Foto nomor 3 sama juga ya 3.0. Dan nomor 4 3.0 juga. Dan nomor 5 ini durasinya 2.3. Oke, lanjut ke bagian foto nomor 6. Ini durasinya 0.6 ya. Lanjut ke foto nomor 7. Di sini durasinya 0.4. Lanjut ke foto nomor 8. Di sini durasinya 0.7. Lanjut ke foto nomor 9, 0.7. Nah, lanjut ke bagian foto nomor 10, 0.3. Nah jadi caranya seperti itu ya untuk mengubah durasinya. Nah supaya tidak memakan durasi waktu yang lama, nanti kalian tinggal sesuaikan saja untuk durasi fotonya dengan durasi foto yang sudah saya cantumkan di samping kiri ini ya. Nanti saya langsung ngecat saja ke bagian foto nomor 20 yang terakhir ini. Nah oke, sekarang saya sudah mencapai di bagian foto nomor 20 ya. Nah yang ini di sini durasinya 0.7, oke.
Nah, jika sudah, kita kembali ke awal lagi. Nah, langkah selanjutnya kita atur untuk animasi setiap fotonya ya. Kita mulai dari foto yang pertama. Nah, di bagian bawah sini kalian pilih yang animasi. Nah, lalu di bagian sini kalian pilih yang combo. Nah, di sini kalian cari untuk animasinya ya. Nah, untuk foto yang pertama di sini animasinya bounce 1 ya. Bounce 1. Nah, yang ini. Oke. Lanjut ke bagian foto nomor 2. Nah, di sini bounce 1 juga. Lanjut ke bagian foto nomor 3 juga sama, bounce 1 ya. Lanjut ke foto nomor 4, bounce 1 juga. Lanjut ke bagian foto nomor 5. Nah, di sini bounce 1. Oke, lanjut ke bagian foto nomor 6, di sini sway in. Nah, yang ini. Lanjut ke foto nomor 7, distort right. Lanjut ke bagian foto nomor 8, di sini spin ya. Lanjut ke bagian foto nomor 9, di sini zoom 1. Nah, ini lanjut ke bagian foto nomor 10, di sini slip and slide 1. Lanjut ke bagian foto nomor 11, di sini slip and slide 2. Nah, jadi cara untuk menambahkan animasinya seperti itu ya. Nah, tapi supaya tidak memakan durasi waktu yang lama, nanti kalian tinggal sesuaikan saja untuk animasi fotonya sesuai dengan animasi foto yang sudah saya cantumkan di samping kiri dan kanan ini. Oke, nanti saya langsung mencet ke bagian foto yang terakhir. Nah, oke, sekarang saya sudah mencapai di bagian foto yang terakhir, yang ini ya. Nah, di sini animasinya zoom 1. Nah, oke, jika sudah, klik centang. Nah, jika ada tanda foto seperti ini ya, atau garis. Nah, garis foto seperti ini, nah, di bagian samping ini. Ini kan ada garis. Nah, cara untuk menghilangkannya itu kalian klik fotonya ya. Lalu kalian tinggal cubit seperti ini dua jari. Nah, kalian perbesar sedikit ya. Nah, di garis di bagian samping ini. Nah, kalian tinggal labelkan seperti ini, garisnya akan hilang, oke. Langkah yang terakhir, kalian tinggal tambahkan untuk efeknya ya di bagian foto nomor 1 sampai 5 dan di bagian foto nomor 6 sampai 20. Nah, kita mulai dari foto yang nomor 1 sampai 5 dulu ya. Nah, di sini foto nomor 1. Nah, kita geser seperti ini, lalu di bagian sini kita pilih efek. Nah, untuk foto nomor 1 sampai 5 ini kita pilih disco ya di bagian party. Nah, di bagian sini kita geser kanan lalu pilih yang party. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita geser ke bawah dan kita pilih yang disco. Nah, yang ini ya, tulisan disco ini. Oke, jika sudah, klik centang. Nah, untuk efek ini kita sesuaikan dengan foto nomor 1 dan foto nomor 5 ya. Dari foto nomor 1 sampai foto nomor 5. Nah, di sini foto nomor 2. Nah, di sini foto nomor 2, di sini foto nomor 3, 4 dan 5. Oke.
Di sini kita nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di bagian sampingnya ini kita tambahkan lagi efek ya. Dari foto nomor 6 sampai 20 kita tambahkan yang colorful. Sama juga ya di bagian party, kita tinggal pilih yang colorful. Nah, yang ini dia sudah klik centang. Oke, kita tambahkan efek lagi, sama juga di party, kita tambahkan efek yang random grafik ya. Nah, yang ini. Nah, untuk kedua efek ini kita panjangkan sampai ke foto yang terakhir. Oke, jika sudah, sekarang kita tambahkan untuk audionya ya. Kita klik tanda panah ini dulu. Nah, di bagian bawah kita geser seperti ini. Lalu di bagian sini kita pilih audio. Lalu kita pilih suara. Dan kita pilih suara Anda. Nah, di bagian sini kita pilih dari perangkat. Oke, kita cari untuk lagunya. Nah, yang ini DJ telah hepa ya. Jika sudah, klik tanda plus. Nah, karena untuk audio ini terlalu panjang, kita kecilkan saja seperti ini ya. Karena di sini saya hanya memakai sekitar 23 detik, oke. Nah, untuk editan video kali ini sudah selesai ya, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik di bagian pojok kanan atas ini tanda ekspor. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk resolusi videonya. Nah, di sini saya hanya memakai 720 pixel, oke. Lalu kalian klik ekspor. Nah, tunggu sampai pengeksporan selesai.